Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad Ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawalah La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd Yang kita takdimi yang kita muliakan, yang bersama-sama kita harapkan barokah, doa, dan ilmunya Panjenenganipun pun Ustadz Hasan bin Agil Pakbud selaku pengasuh pondok pesantren Al-Iman Bulus Gebang Purworejo yang kami hormati Bapak Ab Abdul Ngazis muslim ngaziz muslim selaku ketua pondok atau Raisul Ma'had Al-Iman Bulus Gebang Purworejo tidak lupa yang hadir yang kami muliakan Bapak Abdul Ghafir selaku kepala Madrasah Aliyah Bapak Yasrib Avandi selaku ketua atau kepala Madrasah Sanawiyah satu Bapak Mahfati Udin selaku Kepala Madrasah Sanawiyah II Kasepuan Bapak Saifullah kemudian yang kami banggakan yang kami cintai yang kami banggakan, yang kami cintai yang kami sayangi seluruh hadirin santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Al-Iman Bulus Gebang Purworejo. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul, dapat melangsungkan acara, puncak acara, yaitu peringatan Hari Santri tahun 2020, lancar, tidak ada halangan suatu apapun dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid alamin kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan harapan kita semua nanti mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti amin amin ya rabbal alamin Hadirin santri putra dan santri putri Al-Iman Bulus Gebang Purworejo Berbicara hari santri Hari santri ini banyak sekali yang belum tahu sejarah dan rangkaiannya Nanti insya Allah mau Hasanah oleh Ustadz akan dijelaskan secara gamblang Sedikit gambaran dari saya kita mengenal tanggal 10 November adalah hari pahlawan. Hanya itu yang dari dulu kita rayakan. 10 November hari pahlawan ikut tok. Tidak mengenal asal muasal, tidak mengenal kronologi, tidak mengerti kenapa kok tanggal 10 dijadikan sebagai hari pahlawan, ternyata rangkaiannya panjang. Rangkaian dari tanggal 10 November diangkat sebagai hari pahlawan ada kaitannya dan sangat kuat yaitu tanggal 22 Oktober. Kenapa bisa sangat kuat kaitannya? Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, kemudian Bung Hatta sebagai proklamator, membacakan teks proklamasi dengan ini, bangsa Indonesia telah merdeka, terbebas dari penjajahan, apakah itu perjuangan sudah selesai? Ternyata tidak, belum selesai. Tidak lama kemudian Agustus Indonesia menyatakan merdeka, tidak lama kemudian Londo balik malah, Belanda balik lagi, kembali lagi. Belanda itu coro Jawa ini Londo, nek wong Jawa pokoknya sing rambutnya abang ke londo padahal ramesti wong Prancis yo ya rambutnya abang usah iki tukang ngamen yo ya rambutnya abang <tik> wong Jawa nggak ambil pusing pokoknya nek rambutnya abang ke londo lah wong bareng usungi boto rambutnya ya abang <tik> <tik> jadi identitasnya pokoknya rambutnya abang hadirin yang dimuliakan Allah Apakah itu sudah selesai? Belum Londo balik maneh penasaran Karena harta kekayaan hasil bumi dari Nusantara ini melimpah Kalau dibebaskan rugi Maka berusaha mengambil atau merebut kembali kemerdekaan Indonesia Diparani maneh Teko maneh nang Indonesia Indonesia Wah belum tertata seperti sekarang sudah ada TNI sudah ada Polri sono banser barang banser ini walaupun ranggo senjata ampuh loh Oh jota kok wajar itu punya prinsip Wani mati tapi rawani ngeleh <tik> <tik> Oh, oh Indonesia sudah kuat sekali dulu setelah barusan merdeka belum kuat Belanda datang lagi kocar-kacir Akhirnya atas saran daripada Panglima Besar Jenderal Sudirman menyampaikan kepada Presiden pertama Republik Indonesia, Pak, karena negara kita adalah mayoritas Muslim, saya sarankan soan kepada Hadrotus Syekh Roisul Akbar jam terbesar di Indonesia yaitu Hadrotus Syekh Mbah Asim As Ari di Jombang sana. Monggo, Pak Presiden, berangkat Soekarno. Wah, zaman Bien, enggak seperti sekarang, numpak mobil. Bus. Datanglah soan kepada Hadro Tuseh. Akhirnya Hadro Tuseh pada waktu itu berinisiatif sehingga tanggal 21 dan 22 Oktober rapat. Rapat ulama-ulama Nusantara pada waktu itu, khususnya di Tanah Jawa. Namanya banyak, saya enggak hafal semua wakeh masalah masa kon ngapal ke sakmono jeneng muka apa ya orang mungkin kaya sopo kaya buh tapi cam bulus jenengnya sopok buh pokoknya santri bulus lah lo kok ngerti ketok melakuni pecicilan ya mungkin aku apal kabeh mergo saking ngake pokoknya nasi yang melakuni degek petentengan yuk cam bulus sok yakin ngelakuni pwedeng pecicilan Sunda ini diingkluk nangis. Ngono <Sanian> ki, guayane nakal. Apa metu ra izin, wah konangan keamanan minggat rambali. Ini Iki lanangan capo apa Akhirnya singkat cerita Hadratus Syekh dengan para kiai bermusyawarah dan mencetuskan sebuah rumusan Kemudian Kiai Hasim berfatwa untuk bangsa Indonesia pada waktu itu melawan penjajah adalah sebuah perbuatan, adalah sebuah ibadah yang dihukumi jihad. Dan melawan penjajah kemudian meninggal dunia maka dihukumi mati syahid. Wah, itu luar biasa. Itu fatwa Kiai. Zaman Bien fatwa Kiai mandi. Zaman Saiki, ini karu Kiai rapat nurut. Nanu yo jamaah sing mantep mbah yai ya ini maju ini Bali aja mbuyu sero barang gue kok Bien, fatwa kiai itu menentukan masa depan bangsa. Kemudian Mbah Yai atau Hadrotus Hasim Hasyim Asy'ari fatwa, ini saya singkat aja. Fatwa untuk melawan penjajah, menyatukan tekad santri, kiai, ulama bersatu padu melawan penjajah sehingga meledak terjadi pertempuran tanggal 10 November. Wah, ini rangkaiannya ke situ. Yang dirayakan adalah tanggal 10 Novembernya. Bahkan panglima tertinggi Belanda pada waktu itu Jenderal Malabi juga meninggal. Saya mendengar e, ceramah dari pada waktu itu panglima Gatot Nurmantyo selaku panglima tertinggi Tentara Nasional Republik Indonesia sing mateni jenderal malabi kuwi santri. atau kiai, santri lah pokoknya. Ya kita bingung kok iso. Londo iku senjatane lengkap, Pak. Ono tembak, ono brem. Lah sira nduwe apa? Iki santri saiki loh, Zaman modern loh, Santri saiki wae ra apa-apa. Apa, -apa. apa meneh Bambu runcing ha ah, dipedhel kok kaddoan mati, Pak. Nggo plinteng Ini hebat orang dulu. Itu. Wah, kalau kita lihat film Angling Darmo, ya itu batik madrim. Wah, mabur, wah, jurus opo kayak sing ini ini. Nah, ini di Jajah Karolondo ya kalah. Akhirnya terjadi pertempuran tanggal 10 November. Nah, yang sering dirayakan oleh bangsa Indonesia adalah tanggal 10 Novembernya. Kemudian atas jasa ulama-ulama kita menyampaikan kepada Presiden yang saat ini yaitu Presiden Insinyur Joko Widodo yang lebih kita kenal Jokowi. Pak Presiden, tepat tanggal 2015 ditentukan, diputuskan tanggal 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional Republik Indonesia. kita patut bersyukur, kita patut berbangga. Lu kudu syukur, kudu bangga. Tanggal 22 Oktober dilantik sebagai diangkat sebagai hari santri. Tidak ada hari menteri. Tidak ada hari pengusaha, enggak ada. Hari mahasiswa enggak ada. Wo rapi, pakai jas paton. Loh santri sarunge nge wae ngepir nulis yo ya, tangannya megar wong gudiken <silence> kuplu -e ya yo rodo abang-abang siti mego kena udan ratau dipe. pe ngono kuwi nek dicopot diambu langsung semaput <silence> kaya ngono wae eh, ada hari nasionalnya luar biasa santri ini wah Inilah yang kita harus bersyukur Maka wujud rasa syukur kita Kepada pendahulu-pendahulu kita Kepada senior-senior kita Kepada ulama-ulama kita Malam hari ini kita berkumpul ber, Apa ini Mangayu, Bagyo Kemarin-kemarin rontotan lomba-lomba Macem-macem sudah diselenggarakan Ada panjat pinang Menek pucang coro nih. Ada badminton Ada futsal ada MKK, Kiroatul Kutub, kita selenggarakan dalam bentuk rasa syukur dan bahagia diadakannya Hari Santri Nasional. Pohon lengah, nganu dengan, Kersani. Hari Santri Nasional, ini patut berbangga. Alhamdulillah, pondok Al Iman Bulus berperan aktif. Nah, yang kita syukuri, Hari Santri Nasional, kesempatan tahun ini sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Dilalah. Dilalah tanggal 22 Oktober bebarengan karo bulan Robiul Awal atau Maulid. Ini luar biasa. Di samping kita seneng dan syukur bangga sebagai seorang santri, kita juga sekaligus mengharap syafaat kanjeng Nabi. Tadi dibacakan sing Dilalah meneh istimewa lagi pas malam Jumat. Sayyidul ayam Sayyidul ayam Ini sudah saya katakan hari Jumat. Kalau menurut kalender hijriyah ya, huruf Busames, tenggelamnya matahari, itu sudah ganti tanggal. Kalau Masehi nunggu jam kosong-kosong. Kan gitu. Kalau hijriyah saya wis Jumat. Sayyidul ayam dongone ini mandi cah pondok malam Jumat madlum teraniaya. Pong terdolimi. Tunggu nih mandi luar biasa. Jadi hari santri ini spektakuler, luar biasa. Setelah ini nanti akan ada pengumuman juara. Kayak pialanya gede banget. Pialanya gede banget. Kemarin malam saya menghadiri tokso yang dilaksanakan oleh RMI dan ANSOR di Gedung NU Berjan. Temanya, Hari Santri Nasional di tengah pandemi. Pandemi COVID-19. COVID ya, pakai CO, bukan kopet. COVID. Kemudian saya diberi pertanyaan macam-macam. Bagaimana pondok pesantren, mengikuti melaksanakan protokol kesehatan. Saya jawab protokol kesehatan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, gugus COVID, bahkan himbauan dari Bapak Presiden, Gubernur, dan seterusnya, itu bagi kami para santri tidak asing dan biasa-biasa saja. Loh iya, tidak boleh apa namanya ke pasar, berkerumun orang banyak. Lu nggak ada corona, santri sudah nggak boleh keluar, Pak. Betul. Mereka beranggapan santri berkeliaran kemana-mana. Santri itu di pondok ngaji sudah, saya bilang gitu. Nggak boleh keluar-keluar. Bagi kami protokol kesehatan itu bukan hal yang asing, biasa-biasa saja. Untuk selalu menjaga kebersihan, cuci tangan dengan sabun dan sanitizer. Lo kami itu minimal wudhu sehari lima kali, pak. itu minimal minimal belum yang tahajud umpamane ya gelok potonganmu ya mungkin umpamane belum nanti yang mandi besar lho ya minimal satu hari lima kali dan hand sanitizer cuci tangan pakai sabun iku meng tangan tok kalau wudhu wadah sampai uh, ini lamir fako ini sampai sikut luru membasuh wajah istin sikil, kemu dan sebagainya opo ono oh, hand sanitizer di kemu nggak <tuh> <tuh> ada jadi bagi kami protokol kesehatan itu sudah biasa kami lakukan betul <tuh> sekaligus saya promosi ke pondok-pondok apa pondok pesantren ke dunia luar. Bagi kami ini bukan hal yang asing. Tidak boleh keluar sudah kami lakukan. Menjaga kebersihan, bahkan santri menjunjung tinggi kebersihan. Tidak hanya bersih pak, kita orang Islam mengenal ada istilah suci. Suci di atas kata bersih. Gino Solat harus suci. Pakaiannya suci. Tangane, badane, panggonane suci. Enggak cukup bersih. Saya sampaikan begitu. Yo kita eh resik, ini ngono bekas, telek. Rasa. Kulambi ini putih, resik. Wah, jubulannya kungkuman telek. cecek Enggak suci. Jadi betul-betul kita jaga, Pak. Jadi santri sangat menghormati protokol kesehatan. Ini kita kumpul begini, ketok ewo ngakeh, tapi kita enggak pernah keluar kita membatasi tamu yang hadir ke pondok wali santri kita batasi soan ustadz kita batasi nggak sembarangan nggak boleh keluar keluar sudah kita melaksanakan protokol kesehatan jadi santri lebih dulu lebih up to date menanggapi protokol kesehatan saya sampaikan lagi belum lagi pak yang diasuh oleh mayoritas habaib dan mutakhorij dari timur tengah. Sebelum ada masker, mereka sudah pakai cadar, Pak. Saya bilang. Wah, itu lebih dulu. Sebelum diwajibkan pakai masker, santri wis cadaran. Ya bulus wae keri-keri nganggo masker. Ngono wae TUM gratis dong ngeyel-ngeyel. Ayo ora? ada Enggak dinggu kok angel. Pas sekolah tok wae dinggu terus i gratis di tempat yang lain santri beli sendiri di sini gratis ngono ya angel Eh pak keamanan nanti kalau ada yang melanggar besok pagi sekolah pas kegiatan KBM nggak pakai masker gondol di tempat gondol di tempat maskeran yang nggak hapus hapus santri baik putra maupun putri yang kami banggakan. Demikian sambutan kami atas nama keluarga Derek Mangayu Bagio berbahagia sekali Hari Santri Semarak Hari Santri Nasional 2020 berjalan lancar hingga puncak acara pada malam hari ini. Dimohon tetap tenang setelah ini ada acara Moidoh didengarkan dan kemudian nanti setelah ini pas pengumuman hadiah ya pengumuman hadiah kita nantikan dan nanti ada nonton film bareng nonton film bareng jadi ini karya Abdillah Bafadol alias cacing sutradara internasional lampu nenggo kerdus saya ikut main itu nanti nonton ya saya ikut main itu saya ikut main nanti nonton <laughs> judulnya apa itu Sang Asat atau apa Asatwi Ocit intinya filmnya sangat menginspirasi sekali nanti ditonton para santri yang kami banggakan banyak kekurangan banyak kesalahan dalam tutur kata mohon maaf yang sebesar besarnya dari kami. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. salamualaikum Waalaikumsalam. wabarakatuh